Selamat datang kembali di Hey yo 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 yo, what up yo? Kali ini gua mau unboxing nih, buat sendiri nih. Merchandise dari No. Langsung saja kita perawanin. Oh, packagingnya keren. Wow, stikernya. Stiker Dead Squad Tour nih ke Eropa. Ada dua. Mau beli sini. Langsung komen di bawah kalau mau beli. Yeah. Oh, keren. Packagingnya. Nih, yang turnya. Eh, buset berarti dua ini. Wadahnya kayak gini dua. Gua kira semuanya sama wadahnya. Baunya. Bau pedih. Gila keren sekali belakangnya. Ini tag-nya nih. Tag-nya. Lihat. Lihat enggak? Dead Squad. Ini ada apa nih? Nama Instagram mereka nih. Apakah build up juga? Kita cek. Ternyata build up. Susah. Build up. Jadi seluruh yang gua punya merchandise Dead Squad itu rata-rata build up ya. Belum pernah gua dapat yang ada jahitan sampingnya. Gua punya merchandise Dead Squad tuh yang tour semua sih. Nggak tahu kalau yang merchandise mereka yang biasa. Ini nama kota-kota yang mereka. Ini nggak kelihatan karena YouTuber murah. Ada Jet Grass, Sevenis, Solothron, Paris, Nantes, Groningen, Antwerp, Rotterdam, Austria, German, Switzerland, French, Netherlands, Belgium, Netherlands. Nih, terus di bawahnya ini. Di bawahnya lagi nih. Mana lagi? Nih. Ini ada apanya? Ada lisensinya. Jadi di belakang ini ada tag-nya nih. Kecil ini di bawah. Jadi kalau menurut gua, kalau ada tag kayak gitu kan ada kebanggaan sendiri kan. Jadi oh ini ori kan, original bener kan, yang di tag ini kan. Dead Squad official. Lebih ada kebanggaan lah pokoknya kalau ada
kayak gini di merchandise band. Oke, mari kita buka yang ini yang ini mereka tag-nya beda nih yang tadi apa ya apa ampe ya lupa. Nah kalau yang ini tag-nya Emperor XL juga ini depannya baunya kayak bau bini orang. Ini belakangnya Dead Squad 12 year of dead metal assault. Ini XL juga bro dan ini pastinya kayak build up kan build up. Ini gue tapi sepertinya tidak ada lisensi. Benar sekali. Dead Squad itu dia bikin lisensinya kalau yang merchandise mereka yang tour aja. Seharusnya kayak gini kan bikin kan. Ada sih yang merchandise mereka yang biasa tuh yang dibikin kok ini. Apa namanya? Bikin copyright gitu kan di belakangnya. Di belakangnya ke depan ya kemarin yang sama Rock Nation. Nah, ada tuh copyright-nya. Ke belakang. Kalau ada yang belum kebagian boleh hubungin gua kalau minat. Yang ini kalau mau 400 kah aja. Oke, langsung kita coba saja seberapa ganteng pakainya. Oh iya, tadi semua pokoknya size XL semua itu ya. Jangan lupa di subscribe karena secara tidak sadar kalian telah mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yeah, jangan lupa ya.